DPR Otsus di sana dari atas oleh perwakilan yang kesempatan yang khususnya di kampung sebagai ketua ya Otsus masyarakat ya. Ya, pembangunan-pembangunan yang tertunda-tertunda di distrik ini kami siap kebetulan beliau ada di sini, kami akan waktu kami akan terima kasih. Kita bercerita masalah-masalah apa yang menjadi persoalan beban adat kita ya, terkait juga dengan kita punya wilayah adat. Ada banyak juga hal-hal yang perlu harus dibela di dalam adat terkait dengan kakak tugas sebagai wakil ketua fraksi Otsus itu di bidang kakak. Juga kita melihat bahwa kita harus angkat harkat dan martabat orang Papua melalui adat. Karena adat ini adalah komitmen negara Indonesia berintegrasi dengan orang Papua sehingga otonomi khusus itu lahir. Oleh karena itu menjadi kompetensi Kakadom tugas-tugas melaksanakan untuk mengangkat harkat orang Papua. Ya, ini yang harus Kakadom lakukan, tinggal 2 tahun lagi. Jadi jangan sampai nanti ada tugas-tugas yang terlupakan. Oleh karena itu kita berkumpul malam hari ini. Ya, hubungan KKD sama-sama kita masyarakat Kuri bercerita satu sama lain dari hati ke hati. Itu saja hadiah yang kami sampaikan. Terima kasih.